Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang ini hari Minggu tanggal 1 Agustus ya teman-teman ya. Jadi selamat datang bulan Agustus. Awal bulan diawali dengan cuaca mendung yang mungkin nanti sebentar lagi hujan karena tadi juga gerimis juga. Siang ini saya bersama dengan Pak Ponidi, Mbah Juwari, Pak Agus, dan Bang Dedi. Ini Pak Ketua juga sudah nggak nampak ini teman-teman. Tapi nggak tahu kemana ini Pak Ketua ini. Kemana Pak? Fotokopi. Oh, fotokopi. Kehilangan Pak. Apa? Oh, kehilangan apa Pak? Tilangan. Oh, tilangan. Oh, iya. Pak Ponidi, ya. Untuk Pak Agus bagaimana kok nggak ada kabar ini? Ah, oh, ini tadi barusan ada kabar. Iya. Besok suruh jemput. Wah, ini. Ya. Jam berapa jemputnya? Ya, jemputnya pagi, paling ya jam 5. Nanti kalau saya ada waktu saya ngikut ya? Boleh. Biar tahu rumahnya Pak Agus. Iya. Oke. Nanti kalau ada waktu saya akan hubungi Pak Ponidi. Pak Agus bilang ruput aja. Ya. Berarti udah sehat ya? Ya sehat belum sehat, tapi Pak Agus katanya wah ini kalau di rumah terus malah saya tuh malah kayak nggak sembuh-sembuh ya. Sudah bawa terus sini aja, kalau bisa tuh penyakit itu jangan dikeloli, jangan gitu toh. Bener. Lagian kalau di pool ALS tentunya imun akan membaik ya, karena ya, banyak ya. Ketawa. Ketawa banyak teman ya kan. Banyak hiburan Pak. Di rumah kan sepi Mas. Benar Pak. Ya, ya. Ya terima kasih Pak Ponidi. Iya mas. Pak Iwan, selamat datang Pak Iwan. Selamat pagi Mas. I love you. I love you too. Pak Ketua ini. Pak Bos. Dia yang sempat menyakit. Semaput. Alex. Sudah gaspol pagi-pagi. Hari Minggu banyak yang tutup nih ketua-ketua udah merepet pagi-pagi. Itu mulai jalan yang ngangel. Apa tuh kau pengen lihat kafe wajib yang buka? Boleh bro, ada lah buka ini. Iya, 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 ketua. Iya, iya, ketua. Masuk Prono, masuk Rene. Oh iya, iya, iya. Masuk ketua, gue masuk Prono. Aduh, ketua pagi-pagi sudah merepet ya. Jangkem rewangan. Apa, Mbah? Jangkem rewangan. Oh, jangkem rewangan. Aduh, pagi-pagi sudah merepet, Pak Ketua. Karena ada tugas fotokopi. Oh, iya, Pak. Ini, Pak. Aman, Pak. Loh, kok? Mana tadi Bapaknya? Ini putu lah kok. Mana bapaknya tadi? Dan untuk yang tiba hari ini nanti insya Allah bisa ALS Nopin 234 ya. Bisa ALS Nopin 234 dengan cincu Bang Iskandar.
Bang Ali, gimana Bang Ali? Udah nggak apa-apa? Nggak. Oh gitu ya. Tapi bengkak nggak tuh? Nggak bengkak. Ali butuh ambulan kan? Nggak. Kemarin jadi baru ngengkol itu besi. Rupanya kurang masuk ngengkolnya mungkin. Oh. Jadi kena ya kan. Terus diapain kali kasih minum. Baru duduk situ. Tapi nggak pingsan ke? Kalau itu tak pingsan, mungkin pingsan sebentar. Pingsan sebentar ya. Pas di situ ya mungkin. Langsung gelap. Enggak. Pokoknya kayak mimpi ya. Habis itu bangun langsung agak segar gitu. Nah, habis itu bilang orang itu, jangan duduk katanya. Pas Pak Alek menggiru, udah ya kan. Masukkan kali ya. Cuma sebentar itu. Di situ pas orang itu udah mau datang, aku duduk. Pas aku tengok orang itu mau datang. Oh, dijahit 5. Iya, dijahit 5. Nah, ini teman-teman, jadi ini nanti langsung ikut. Udah gak apa-apa? Iya, enggak. Apa-apa, apa-apa ya. Duduk aja ya. Jadi nanti langsung ikut ALS Nopin 221 ya untuk Bang Ali ya. Jadi kemarin kena asbak roda. Jadi pas waktu bongkar ban sebelah kanan ini. Terus kemarin dikasih obat? Iya. Tapi nggak pusing toh ini? Enggak. Malam pun pas ke sana enggak, pokoknya pas udah duduk situ udah boleh. Iya. Pas udah nah mungkin pingsan sebentar kan, habis sudah sadar damai. Aman. Memang pas waktu di sini dia minum memang agak kuat apa gitu. Mulai rasa enggak sadar gitu. Iyalah Bang Ali, semoga lekas pulih ya Bang Ali ya. Pokoknya hati-hati kalau bekerja itu memang teknik itu perlu karena enggak apa memang perlu di, memang apa memang diperlukan teknik itu. Benar enggak? Jadi tidak asal kalau kita tidak tahu tekniknya bisa mencelakai kita di apa diri kita sendiri. Benar kan? Seperti Pak Ale kemarin bilang, kemarin udah tak bilangin loh, tak suruh gini, cuman ngeyel itu. Pak Alek lebih makan garam, ya kan? Ya, Bang Ali harus banyak belajar dari Pak Alek. Oke ya, Bang Ali ya. Doa terbaik untuk Bang Ali, cepat pulih. Terima kasih. Oke ya, teman-teman, demikian video pagi hari ini ya. Dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Meter. Oke lah, pokoknya doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu untuk seluruh kru dan petugas Pulbis ALS Yogyakarta. Saya doakan juga untuk seluruh subscriber penonton channel Rafafara Family, sehat selalu, panjang umur, dan selalu diberi keberkahan hidup, dan juga selalu murah rezeki. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.